Di sini saya akan menunjukkan salah satu platform AI yang bisa kalian gunakan untuk membuat konten kalian lebih mudah dan cepat, karena di website ini kalian bisa bikin video secara otomatis, bahkan bisa kalian ubah sebuah artikel menjadi video hanya dengan mengcopy paste linknya saja. Ini bukan platform AI yang sebelumnya kita bahas di video sebelumnya, tapi ini adalah sebuah AI terbaru yang mungkin belum kalian ketahui, yang bisa kalian gunakan untuk membuat konten YouTube ataupun konten-konten lainnya menggunakan AI ini. Oke, langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian selalu update informasi terbaru seputar tutorial dan juga konten creation yang akan saya share secara gratis di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kalian langsung aja masuk ke situs web, lalu kalian ketikkan web video, lalu kalian enter. Nah, di sini kalian pilih yang paling atas ada web.video. Nah, kita pilih yang ini. Jadi di web video ini merupakan website AI yang bisa kalian gunakan untuk membuat video dengan mudah dan cepat. Di website ini selain kalian bisa bikin video secara otomatis, kalian juga bisa bikin beberapa alat marketing seperti online video editing, audio editing, dan video marketing. Nah, mungkin nanti akan saya bahas di lain kesempatan ya teman-teman. Di sini kita tinggal pilih membuat video seperti ini, dan jangan lupa kalian login dulu menggunakan akun Gmail kalian ya. Di sini ada beberapa pilihan, kalian bisa buat dari awal dengan menggunakan blank video, jadi kalian benar-benar ngedit dari awal, ataupun kalian bisa upload video yang sudah kalian rekam dan kalian edit di sini. Selain itu, kalian bisa membuat video dari teks menggunakan prompt teks, atau juga untuk mempermudah kalian menggunakan prompt blog post. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan prompt blog post, dan kita blog post kita buka tab baru menggunakan link yang kita copy dari sini. Misalnya kita rekomendasi, nah, tempat wisata di Pelabuhan Ratu, kita scroll ke bawah. Nah, misalkan kita pilih yang 5 wisata terbaik di Pelabuhan Ratu. Nanti kalian tinggal copy saja linknya, klik kanan, terus copy, lalu kalian ke sini, klik kanan lagi, terus paste. Nah, untuk di stock asset in your video, kalian bebas mau pilih yang all stock asset atau yang preparable pre. Atau misalkan audionya kalian mau ganti juga, di sini banyak pilihannya, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Di sini saya akan contohkan yang happy saja. Terus untuk durasinya, untuk video short ya mungkin jangan lebih dari 1 menit ya, 30 detik juga mungkin juga sudah cukup, karena di sini saya akan menggunakannya untuk video panjang, jadi saya akan menggunakan yang 1 menit saja. Nah, untuk text on the scan nya kalian mau misalkan secara rinci berarti pakai yang short, atau misalkan yang long ini berarti dari awal hingga akhir. Nah, untuk saya di sini saya akan contohkan menggunakan short. Lalu kalau misalkan sudah selesai, kita next. Nah, di sini format videonya kalian tinggal pilih mau pakai yang horizontal, square, vertikal, atau story. Jadi di sini karena saya akan menggunakan video panjang, saya akan menggunakan yang horizontal. Nah, untuk templatenya di sini banyak pilihannya ya, tergantung selera masing-masing ya. Di sini mungkin saya akan mencontohkan yang seperti ini, lalu kalian create videonya dan kita tunggu sampai selesai.
sini videonya sudah jadi. Jadi nanti teman-teman lalu ke sini storyboard, lalu kalian scroll ke bawah untuk linknya kita hapus aja. Di sini ada gambar sampah ya, kita hapus aja, dan learn more-nya kita juga hapus. Nah, nanti sesuaikan aja sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, untuk nanti ini teman-teman sesuaikan aja ya sama yang keinginan teman-teman ya. Dan mungkin kita lihat sedikit videonya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk hasil videonya. Oke, mungkin cukup segitu aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like video ini supaya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.